Siap ganti Brio dan Akia, Suzuki luncurkan mobil sport budget Outlook kelas Honda Jazz. Pabrikan Suzuki resmi mengumumkan generasi terbaru Swift mulai awal Juni hingga September tahun 2022. Suzuki Swift 2023 akan mulai dijual di beberapa negara lain. Salah satunya adalah Thailand. Dengan tampilan modern baru seperti Honda Jazz, Suzuki Swift 2023 akan memikat pasar mobil global. Diposting oleh Klaku Abi Official YouTube Channel, Suzuki Swift 2023 interior merupakan part yang tidak bisa ditiru oleh pabrikan lain dan unik pada mobil Suzuki. Dari segi harga jual, mobil ini lebih murah dari Honda Brio. Produsen mobil Jepang telah mulai menguji generasi baru Suzuki Swift di Eropa. Kami telah melihat beberapa gambar mata-mata yang mengungkapkan beberapa desain dan detail fitur yang menarik. Model All New Hatchback kemungkinan akan melakukan debut global pada akhir 2022 dan peluncurannya di India mungkin berlangsung pada awal 2023. Di sini, ia dapat membuat penampilan publik pertamanya di Auto Expo tahun depan pada Januari. Maruti Swift 2023 diharapkan hadir dengan desain dan interior yang ditingkatkan secara signifikan bersama dengan powertrain hybrid ringan. Inilah 5 detail utama yang kami ketahui sejauh ini tentang Swift yang serba baru. Dimensi klasik dan lekukan modern membuat mobil ini semakin sporty. Suzuki Swift 2023 menggunakan grill heksagonal yang membelah alis tebal di tengahnya. Bahkan, memiliki warna kristal bening dengan lampu sorot di dalam yang menjadi lampu utama, Suzuki Swift terlihat sangat sporty dan memberikan tampilan yang garang. Meski interiornya tidak banyak berubah dibandingkan interior versi sebelumnya, yakni bentuknya yang minimalis dan modern agar kesan sporty tidak hilang. Maruti Swift yang serba baru kemungkinan akan mendukung platform hardtail Suzuki yang ringan yang menggunakan baja kekuatan tinggi ultra dan canggih. Produsen mobil mengklaim bahwa arsitektur mampu menyerap dan mendistribusikan energi benturan di seluruh struktur kendaraan selama tabrakan dan memastikan perlindungan yang lebih baik. Ini juga meningkatkan performa berkendara dan jarak tempuh mobil secara keseluruhan.
memiliki speedometer analog dan layar LCD di dashboard, sedangkan grillnya memiliki bentuk datar yang sama dengan setir sport saat ini. Suzuki Swift 2023 di tengah masih menggunakan tombol AC dan mobil ini juga memiliki layar infotainment sebagai sumber hiburan. Swift top of the line hadir dengan tombol entry dan engine start dari GS dan tombol infotainment baru yang mendukung konektivitas ganda, sistem navigasi yang dapat dihubungkan ke smartphone. Sedangkan untuk mesin Suzuki Swift menggunakan mesin VVT 1,4 liter dan 4 silinder yang menghasilkan tenaga maksimal 95 HP dan torsi maksimal 130 Nm. Selain itu, Swift terus memiliki transmisi otomatis 5 percepatan dan CVT standar. Soal harga Suzuki Swift dibanderol Rp214 sampai Rp222,5 juta ini lebih murah dari Honda Brio. Kapan Suzuki Swift Sport datang ke Indonesia? Apakah akan menjadi puncak hari pecinta mobil Brio? Mari kita berteman dengan cara dukung terus channel ini agar kita semua tidak ketinggalan info-info yang selalu terdepan. Dengan cara subscribe, share, like. Jangan lupa nyalakan loncengnya sob. Salam Car 2 Channel.